Jadi kita pertama tadi itu salah pembensin. Bukan salah sih, karena kita sebenarnya lu nyampe duluan itu dari jam 6. Kurang malah. Dan baiknya masih di orang bangun itu dulu awalnya posisinya. But there's nothing coordination. Koordinasi itu kan. Akhirnya kita ketinggalan. Lalu masih ada swipernya yang bagus. Jadi kemungkinan besar ini bisa ngejar rombongan yang depan. Selamat pagi semuanya dan selamat datang kembali di Motovlog gue, yaitu Special Patron Motovlog. Dan kali ini, jadi ini hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, di mana ya Desember artinya tahun 2020 ini sebentar lagi akan berakhir, saudara-saudara. Sampai dengan ya kalian yang, kalau gue sih kayak ngitung umur gue di tahun ini pikirnya COVID itu tadi, COVID ya. Aduh, jadi makan banyak hal yang gak penting di COVID ini. Oke, kali ini jam 4:30 pagi atau jam 5 kurang, kurang lebih jam gitu, jam 5 kurang. Jadi agenda hari ini adalah kita anak-anak boy atau kita itu owner Indonesia, khususnya yang masih tetap terjaga, ini akan pergi ke Cigodas bareng-bareng. Sebetulnya itu berangkatnya dekat dari tempat gua, masih di daerah Jakarta Timur, dari Waringin. Tapi karena pada gua yang juga ikut juga, mereka Leo juga pakai benelu juga, dan dia ikut dan nggak tahu jalannya. Tepatnya juga ada beberapa barang yang nantinya dititipin ke tas gua, tight bag gua yang di belakang itu. Gua harus jemput dulu ke Proklamasi, yaitu daerah Jakarta Pusat, untuk naruh beberapa barang-barangnya dia di tas gua atau tight bag. Ini jam 5 pagi loh coy. Gila. Sebenernya emang kita berangkat niatnya jam 6 sih paling lambat. Semoga aja nata-nata dikit bentar. Udah prepare lah palingnya pada gua. Gua berlama-lama. Kita lagi skip aja langsung di tempat pada gua, yaitu di Proklamasi. Jadi kita langsung skip aja sih. Okay, thank you. Oke. Udah di Matraman dan udah deket Proklamasi. Ini tinggal belok kiri aja langsung ngampe ke Proklamasi. Dan dari situ kita nanti ke pom bensin. Jadi aku bolak-balik gitu. But it's okay. Karena ya paling kalau menolong apa-apa. Dan udah mulai terang, lumayan terang itu. Ntar lagi awan kelihatan. Bagi kalian yang tahu daerah Proklamasi, mampir ambil aja coy. Nanti lain kali ya ngopi-ngopi bareng sini lah di tempat tadi ya. Tempat tadi gue disini ngopi-ngopi bareng. Depan teman Proklamasi ke kiri. Nah, ini Proklamasi. Belum siap-siap. Gue udah banyak banget. Tinggal dua baju aja, jas hujan. Itu kan jauhnya udah bawa ini nih. Hujan gue deh. Ya. Oke, okay, ini jam berapa sih? 6:06. Dan kita mau ke Tikumnya, yaitu di pom bensin Jatiwaringin dari Jakarta Pusat, itu Proklamasi tempatnya. Nanti kita berarti lewat Rawamangun sebelum kawasan industri Pulau Gadung itu kita ke
arah lender dari tiga lurus ke dua ringin kelar. Oke. Dan di sini gue lagi sama kode gue di belakang, kalau misalnya kalian lihat itu motornya di belakang yang gak lama lagi juga bakal gue review motornya. Ini nanti kita langsung skip aja di Rawamangun. Di Jatiwaringin. Oke. 2000 years later. Pada ini bensin dulu aja, apa? Isi bensin dulu aja. Oh, baru pada di Rawamangun.